ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مؤمنين وإن إلى ربنا لمنقلبون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد الحمد لله بشكر كهدرات الله سبحانه وتعالى pada hari ini kita dapat sama-sama berkumpul berjumpa di dalam satu majlis iaitu majlis ilmu juga di spesifikkan lagi adalah ziarah. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah diberikan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat apa? Nikmat udara, nikmat dapat melihat, nikmat mendengar, nikmat berkata-kata pada hari ini. Suka saya berkongsikan syekh saya dekat Universiti Mulkura. Okey, sebelum saya nak meneruskan lagi, suka saya inilah, saya nak memperkenalkan diri saya. Mungkin orang kata siapa usah ke depan ni kan, tiba-tiba je budi cakap tak kenalkan diri. Okay, nama saya Muhammad Shaharuddin bin Shahari. Saya belajar di sini di Universiti Ummul Qura. Sekarang dalam jurusan Master Perbandingan Syariah. Dan saya telah berkahwin 4 orang anak. Suspek kan kan? Pernah. Saya dan saya orang Malaysia dan isteri saya orang Singapura. Saya orang Singapura dan tahulah sikit-sikit lah tentang Singapura, tapi tak tahu banyak mana kan, sebab jarang balik. Okay, tadi apa bang? Tadi nampak tips tadi. Jangan buat hal bang. Okay, apa lagi nak tanya saya? Ada apa lagi? Ada nak tanya apa soalan ke? Tak ada eh? Okey, tuan-tuan dan puan-puan jangan tidur sebab saya punya tazkirah ataupun saya punya ziarah hari ini. Saya nak interaksi dengan jemaah. Biasa yang ada orang depan. Tak, orang yang belakang nanti saya pakai wireless, saya pergi belakang. Kan. Jadi apa yang saya perkenalkan ataupun menceritakan sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dengar baik-baik. Kenapa? Kerana itu adalah idola kita, idola kehidupan kita. Jangan kita jadikan Nabi Muhammad SAW ni sebagai orang kata sebagai sejarah yang tenggelam. Tak. Jadi kalau kita nak tengok Nabi Muhammad SAW ni adalah idola kita sepanjang zaman, sepanjang penghayatan kita, insyaAllah. Jadi macam saya suka kongsikan, minta maaf sebab saya macam ni goyang-goyang macam ni, saya pernah jatuh tak kat bawah. Biasa kalau ni yang biasa Pak Kau sempat dia ada malam ni. Jadi kalau saya pergi dekat sikit ke apa ke, minta maaf, saya nak duduk pun saya tahu banyak lah. Saya takut terguling ke bawah. Sebab pernah terjadi kan. Okey. Jadi macam saya cakap tadi syekh saya, biasa saya masuk kuliah syekh Tasmi saya, dia selalu berpesan kat saya. Dia berpesan kat saya dekat pelajar, bukan saya seorang lah, dekat pelajar. Dia kata, kalau engkau hafal 5 juzuk, sampaikanlah satu ayat dekat orang lain. Kalau 5 juzuk engkau hafal, 5-5 juzuk tu engkau sampaikan kat orang lain. Kalau satu Quran kau hafal, kau sampaikan ke orang lain. Itu pesan dia kat saya lah. Jadi saya teringat dalam ayat Quran yang saya belajar dalam surah Al-Fussilat, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru fa du'a'in 'arid. Yang bermaksud sesungguhnya aku ni sebagai Allah SWT telah memberikan nikmat kepada manusia, tapi mereka ni berpaling, menjauhkan diri daripada aku. Tapi bila aku timpakan musibah ke atas diri dia, dia banyak-banyak berdoa kepada aku. Jadi apa yang saya nak kongsikan kat sini adalah manusia atau kita sendiri sejauh mana, seramai mana, kalau kita Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, kita rasa bersyukur. Adakah nikmat yang kita dapat melihat pada hari ini, sejauh mana manusia ni dia berasa bersyukur yang dia dapat melihat pada hari ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikit orang yang berfikir, aku dapat melihat pada hari ini
Ha? Kerana Allah SWT bersyukur dengan Allah Ta'ala. Sikit orang yang dapat mendengar pada hari ini, dengar saya cakap sekarang ni, ha? Rasa bersyukur kepada Allah SWT. Sikit orang ha? Pada hari ini, bila dapat berjalan, ha? Dapat nikmat, dapat ke Masjid Haram ni, ha? Rasa bersyukur kepada Allah SWT. Ha? Dia rasa nikmat tu adalah diri dia punya. Tak, bukan macam tu. Jadi, bila dah sakit, bila dah jatuh sakit, Allah Ta'ala jatuhkan malapetaka pada dia, barulah saya nak berdoa. Banyak-banyak berdoa lah, apalah, baru nak minta dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, kita jauhkan daripada sikap-sikap yang mengatakan kita ni tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maknanya sesungguhnya kalau engkau lah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku akan tambahkan nikmatnya. Dan siapa yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sesungguhnya azab aku amat pedih. Jadi kita sebagai manusia, kita sebagai hamba-Nya, kita kena sentiasa terapkan diri. Segala perbuatan yang kita buat dekat dunia ni, perbuatan kita ni adalah semata-mata kerana sekarang siapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana manusia, bukan kerana kita nak tunjuk dengan orang, bukannya kita nak pergi dekat Mekah ni untuk kita nak tunjuk dengan orang, tapi sebenarnya kita pergi ke ni adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu konsen yang saya nak kongsi dekat sini. Biasa kan kalau kita pergi dekat rumah siapa ke, kalau kita pergi menjadi tetamu orang, orang akan menjadikan kita sesuatu kita menjadikan sesuatu, contoh makanan ataupun tempat istirahat. Tapi tuan-tuan ada terfikir tak? Kalau kita datang dekat rumah Allah Subhanahu Taala ni, apa yang Allah Taala berikan kepada kita? Apa yang Allah Taala sediakan kat kita? Apa yang Allah Taala berikan kepada kita? Ha. Boleh terfikir tak? Apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita? Ya, saya tanya kan, saya tanya. Tadi kan persoalan saya, apakah Allah hadiahkan kat kita ni sebagai kita tetamunya? Abang ni cakap tadi manis-manisan. Manisan beribadah. Satu kemanisan beribadah. Ada yang tambah apa lagi Allah Ta'ala bagi kat kita ni? Ha? Kita jadi tetamu Allah Ta'ala ni, tapi apa yang Allah Ta'ala bagi kita? Boleh. Nikmat pahala. Lagi apa? Akak boleh tak? Kita sempai, kita punya mic ni tak panjang. Kalau mak panjang, saya panjang belakang kan? Akak, boleh kongsi nikmat apa? Nikmat apa tadi? Kesihatan. Nikmat kesihatan, kekuatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Taala kan? Kesabaran, nikmat Allah telah bagi banyak kan? Cuma saya nak kongsi kat sini dalam surah Al-Imran. Saya ambil yang pindah poin ni adalah wa man dakhalahu kana amina. Maka sesungguhnya kalau siapa yang masuk ke rumah aku, ke dalamnya aku akan memberikan ketenteraman dan ketenangan. Perasan tak? Kalau kita datang dekat Mekah ni, kita rasa tenang, betul tak? Kita rasa tenang, kita macam masalah kat Singapura kan, masalah kat Singapura tu dengan tax GST-nya, dengan papan berbayarnya apa semua kan. Merabaklah fikir kan, gitu kan, banyak sangat masalah perkara, asyik kena hentam je dengan bos tu. Tapi bila kita datang kat Mekah ni, semua benda tu perkara tu hilang, betul tak? Perasaan tak benda tu macam inilah kita macam fokus beribadahan. Kita fokus, itulah. Itu yang hadiah yang Allah Ta'ala bagi dekat dekat hamba-hambanya yang berziarah dekat mana? Dekat Mekah kan, contoh macam ni. Jadi yang waman dakhalahu kana amina, maksudnya sungguhnya Allah Ta'ala memberikan ketenteraman kepada hati kita kepada hamba-hambanya yang berziarah kepada yang berziarah di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi macam mana kita nak kekalkan momentum, macam mana kita nak kekalkan kita punya ketenteraman tu? Okey, macam mana kita nak kena tenteram tu dekat Masjid Sultan nanti? Macam mana kita nak masuk Masjid Sultan tu? Betul Masjid Sultan kan? Betul. Majlis Sultan ni kita nak rasa tenang, macam mana kita tenang dekat Mekah ni? Siapa tahu macam mana caranya? Benda siapa ya? Okey, satu lagi saya tahu. Bila kalau kita tengok mamak ni dia pergi Mekah, mamak ni pergi Mekah, lalu kita pergi rumah orang tu, kita bagi doa banyak-banyak, suruh dia doakan untuk kita. Jadi saya nak tanya kat tuan-tuan semualah, nak perempuan semua ni, Allah tu ada kat Mekah aje ke? Tak ada kan? Allah tu lah ada dekat mana-mana. Allah tu ada dekat Singapura, semua tempat kat dunia ni Allah Ta'ala ada. Jadi kita jangan sangkakan Allah Ta'ala tu hanya mengabulkan doa dekat mana? Dekat Mekah ni Allah Ta'ala ada berada di mana-mana sahaja.
Jadi kita kita nak macam saya cakap tadi, macam mana kita nak kekalkan momentum kita supaya kita balik nanti, supaya kita rasa tenang. Dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatma'innu al-qulub. Sebenarnya ingatlah, kalau kau berzikir kepada Allah Taala, hati akan menjadi menjadi tenang, hati menjadi tenteram. Jadi kena perbanyak-banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Taala. Kalau tak boleh nak berzikir panjang-panjang, ingat Allah Taala. Allah, 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 subhanallah, subhanallah. Tapi berzikir-berzikir yang ada 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 nas lah. Contoh yang ada nas yang biasa dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ana istighfarlah kepada Allah Taala, sehingga Allah Taala akan mengampunkannya. Nah, jadi kita banyak istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Okey, jadi saya akan sambung nanti, saya akan sambung sikit atas sekiranya. Jadi untuk itulah akan saya panjang lebar nanti kan, boring pula tuan-tuan ni kan. Manalah ustaz ni? Tak ada pun cerita masa ziarah kita pada hari ni kan. Okey. Jadi hari ni insya-Allah bas ni akan membawa kita ke tempat-tempat ziarah. Yang pertama sekali kita akan pergi ke ziarah Jabal Thawr. Jabal Thawr ni di dalam bahasa Arabnya adalah Thawrun. Kalau dalam bahasa Melayunya apa? Lembu jantan. Mesti pelik kan, kenapa lembu jantan ustaz? Kalau sekali kita tahu kan Bakar. Bakar tu lembu. Lepas tu Bakarah tu lembu betina kan. Kenapa Thawrun ni? Thawrun ni macam orang kata kalau biasalah, kalau kat Malaysia ke ada keturunan Jawa, ada keturunan Banjar kan. Sama jugalah macam dekat sini. Lembu pun ada keturunan dia juga kan. Unta pun ada keturunan dia juga. Macam mana? Pernah dengar tak Ibil? Ibil pernah lah. Ibil lah pula Ibil. Ibil lah bang. Bang ni je kena kan. Ibil pun kambing. Ibil unta. Apalah yang zulu nak ilal Ibil ikai fahulikat. Adakah kau berfikir macam mana aku menciptakan Ibil yang ni unta? Apalah yang zulu nak apalah yang zulu nak ilal Ibil ikai fahulikat. Okey. Jamal. Siapa tak pernah dengar Jamal? Jamal. Jamal pernah dengar betul? Ya, Jamal pernah dengar. Hadiah tak nak jawab. Hashi pernah dengar Hashi. Hashi pun betul juga, anak betul juga. Macam tu jugalah. Apa macam tu, macam tu jugalah tadi lembu tadi. Lembu pun ada keturunan dia juga kan. Kambing pun ada keturunan dia juga. Macam kita dengar kambing pun, kita rasa kat Malaysia dia dengar barbari je kan. Barbari, maksudnya Arab barbari kalau dekat Malaysia, Singapura, biri-biri. Biri-biri, kita upgrade sikit jadi biri-biri. Barbari. Lepas tu, apa lagi nama keturunan kambing? Tais ada. Apa Sakawan ni, Sawakot ni ada. Apa lagi yang Hari ada, nama-nama kambing. Jadi macam mana ustaz soalannya? Ustaz macam mana pula nama bukit ni namanya adalah Thawr? Wallahu'alam sawab, itu nama orang yang ada. Bukannya keturunan daripada, kalau kita tengok dari sendiri, orang-orang Arab ni sendiri yang menamakan tempat tu. Diorang pun pelik juga ada nama diorang. Contoh nama diorang namakan anak-anak diorang pun nama pelik juga kan. Jadi dekat sini kalau kita tengok Thawrun yang bermakna dalam bahasa Arab ni, ada kamus bahasa Arab bermakna lembu, lembu jantan. Okey, mana lokasi Jabal Thawr? Dekat mana lokasi dia? Lokasi dia adalah di selatan Makkatul Mukarramah. Okey. Macam kenapa saya kata selatan Makkatul Mukarramah sedangkan Yathrib? Yathrib tu namanya apa? Kat mana tu? Yathrib kat mana? Pakcik. Yathrib apa? Jawapan yang menyelamatkan diri. Pakcik tak tahu, pakcik pertama kali datang. Memang saya takkan tanya dah lepas ni. Dari video tau, saya sampai ke lagi ni. Okey. Yathrib bang bermakna ada yang sekarang ni adalah Madinatul Munawwarah. Jadi kita tengok, kita tahu semua orang tahu Jabal Thawr ni adalah tempat persembunyian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya Nabi, sahabatnya bersama bernama apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kita tengok Abu Bakar, Abu Bakar adalah sahabatnya. Jadi siapa lagi yang tahu Abu Bakar ni siapa? Satu yang kita tahu adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apa kedua Abu Bakar? Bapa buat show. Aisyah ni bapa. Okey, yang kedua adalah bapa mertua dia. Anak dia kahwin dengan siapa? Zainatina Aisyah. Ingat ni, saya tanya lagi nanti. Zainatina Aisyah. Okey, ada yang pakai cermata. Dia ingat dia tidur. Nak saya kejut dia, faham kan? Okey, yang itu yang kedua dia adalah ayah mertua dia. Yang ketiga, itu siapa dia?
Siapa ni? Siapa tahu tentang Abu Bakar Siddiq ni? Apa makna As-Siddiq tu? As-Siddiq ni bermakna orang yang membenarkan kata-kata Rasulullah SAW. Itu yang Nabi Muhammad SAW memberi lakap kepada Abu Bakar yang ada As-Siddiq. Orang yang membenarkan kata-kata Nabi Muhammad SAW. Itu yang ketiga. Nombor empat. Dalam takut je abang ni kan? Janganlah tanya, janganlah tanya kan? Okey, yang keempat adalah namanya tercatat di dalam Al-Quran. Salah satunya sahabat Nabi Muhammad SAW yang tercatat dalam Al-Quran. Dia tak spesifikkan nama Abu Bakar tu, tapi dia kata kat situ adalah sahabat yang menemani hamba ku, yang menemani maknanya pesuruhku. Di dalam surah Taubah ayat 40, kalau kita tengok terjemahannya, dia yang dimaksudkan itu yang menemani tu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keempat. Nombor lima, apa dia cakap? Okey, nombor lima dah giling dah awal. Okey, nombor lima, dia adalah orang yang terpaling kaya sekali dekat dunia. Haa, kat dunia tau, bukan zaman awal. Panjang juga yang memakai kan? Bagus juga kan? Okey, yang nombor lima apa? Nombor lima? Nombor lima adalah dia adalah orang sangat-sangat terkaya di dunia. Macam mana boleh dikata kaya kat dunia ni? Karun. Karun tu, dia kaya tapi kedekut. Bahala dia. Okey, saya tanya. Kenapa saya kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang paling kaya sekali di dunia. Okey. Kaya sedekah. Okey, kita tengok dalam sejarah sebelum pergi ke perang Tabuk ya. Nabi Muhammad SAW ada meminta kepada semua sahabatnya untuk meminta sedekah, bukan minta sedekah, menyumbangkan harta untuk jalan Allah Subhanahu taala. Orang yang pertama sekali yang kebiasaannya yang akan bersedekah siapa dia? Abdul Rahman bin Auf. Pernah dikenal Abdul Rahman bin Auf? Adalah salah seorang sahabat yang kaya pada ketika itu. Dan dia menyedekahkan apa? Menyedekahkan 100,000 ekor unta. Banyak tak? Banyak kan? 100,000 unta dan 100,000 ekor kuda. Itu Abdul Rahman bin Auf. Kemudian itu tak cukup kaya lagi. Kemudian Umar bin Al-Khattab, dia telah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia telah menyedekahkan, menyumbangkan harta dia, sebahagian harta dia kepada Nabi Muhammad SAW. Maksud sebahagian tu maknanya sebahagian harta dia. Sebahagian, orang kata sebahagian tu banyak mana? Sebahagian harta tu adalah dia umpamanya, tadi tu 100 ribu unta kan? Yang ni lebih kurang kepada 500 ribu. 500 ribu ekor unta. Umpamanya harta Umar bin Al-Khattab tu. Kaya tak? Kaya kan? Dan dia akan rasa diri dia adalah terpaling kaya sekali daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq berjumpa dengan Rasulullah SAW dan dia kata apa? Ya Rasulullah, aku sedekahkan, aku sumbangkan harta aku ni sepenuhnya, keseluruhannya kepada engkau dan Allah Subhanahu taala. Lalu Nabi Muhammad SAW dikata apa dekat Abu Bakar As-Siddiq? Apa yang kau tinggalkan dengan keluarga kau? Engkau dan keluarga kau? Atau dikata jawapannya apa? Aku hanya tinggalkan keluarga aku, Allah dan Rasulnya sahaja. Nampak? Kaya lah, kaya lah. Kaya iman tu maknanya. Itu maknanya dia 100% kepercayaan dia tu kepada Allah Subhanahu Taala dan Rasulnya. Dah sampai dah? Masya Allah. Okey. Nak cerita kat dalam ni kan, nak cerita kat luar? Cerita kat luar lah kan. Saya pun tak sentuh lagi pasal Jabal Zul. Baru membibir ke sekarang ni kan. Okey. Kita akan turun bawah, nanti kita ambil, saya akan cerita kat bawah tu. Nanti kita akan naik balik, kita ambil gambar apa semua, nanti kita ambil, kita akan cerita balik. Okey? Jom.